Dalam video ini ada link Dajet. Silahkan tonton video sampai habis. Support, like, subscribe, share. Thank you. Teman-teman, inilah salah satu misi di aplikasi ini dan terbukti bayar. Baru saja kemarin saya mendapatkan pembayaran dari aplikasi ini. Nah, di sini saya coba infokan bagaimana caranya untuk mengisi salah satu misinya, yaitu Survivalman. Seberapa mudahkah Anda menemukan produk Daily Enco Cook Screen dan Cake? Sangat mudah. Ya, begitu aja teman-teman ya. Next. Nah, di sini pilih salah satu hal yang Anda kurang sukai dari produk Enco. Jika dibandingkan dengan komputer sejenis. Apa ya, orangnya sulit dicari teman. Nah, agar mahar produk yang baik. Oke, kita langsung saja sulit cari. Next question. Pilihlah salah satu hal yang menurut Anda lebih baik. Ukuran dan kualitas yang sama, namun ada kenaikan harga. Ukuran mengecil dengan kualitas yang sama, namun tidak ada perubahan harga. Ya, coba yang ini aja lah teman-teman. Next question. Menangkan saldo OVO senilai 50.000 untuk 5 orang menang dengan cara wajib isi survei. Teruskan akun Instagram Anda dan follow Instagram Daily dan Co. Nah, di sini kita tulis akun Instagram kita, teman. Nah, di sini saya sudah menulis tadi. Dari sini kita klik seperti ini. Nah, di sini kita klik isi ad, sebenarnya seperti itu. Dan nanti follow Instagram Daily and Co. Nah, untuk nama pengguna itu, kalian bisa cari bagian nama pengguna ya, yang nomor 2, teman. Nah, oke, dan selanjutnya kita klik next question. Oke, di sini kita kembali Shocktober dari Delinco, Shocktober dari Delinco redirect ya. Nah, kita klik saja redirect seperti ini. Apa yang akan terjadi, teman? Kita coba tunggu sebentar. Nah, di sini saya sudah mendapatkan poin ya. Tadi terlewat untuk recordnya, mendapatkan poin. Dan kita diarahkan ke menu untuk Delinco untuk mengikuti atau memfollow back untuk akun Instagramnya. Nah, biasanya kalau belum terisi di sini akan kelihatan diikuti ya. Nah, sekarang saya sudah mengikuti dan kita kembali ke dalam tampilan Ricoh. Nah, di sini sudah mendapatkan 2 poin man. Nah, hanya seperti itu saja untuk mencari survei-survei dan mencari poin-poin di sini. Kita klik si poin. Nah, di sini saya sudah di-approve 2 poin man. Dan kita lihat di bagian ini tampak saja kalau sudah mengisi survei. Nah, kita cari bagian sini nanti untuk survei berikutnya. Kalian lihat saja sini survei-survei berikutnya akan ada di sini merah ya, karena di sini sudah kosong, tidak ada merahnya. Kalau ada merahnya itu berarti baru man. Jadi saya sudah mengisi survei sebanyak ini. Nah, di sini untuk poinnya kalian bisa lihat pada bagian di bawah ini man. Nah, sini poin. Nah, di sini saya sudah mendapatkan survei tadi 2 poin. Nah, sekarang saldo poin saya 56. Misinya yang berikutnya ada juga login, mendapatkan 2, mengisi permainan Monster Bingo itu 2, dan jika menang di Monster Bingo permainan itu kita mendapatkan 50. Nah, itu cara salah satu poinnya teman-teman yang didapatkan di sini dan caranya. Sini juga ada yang misalnya saya isi adalah survei online dan Monster Bingo teman. Nah, misalnya Monster Bingo. Nah, di sini contoh misalnya sini tadi pagi saya sudah menang teman ya, mengumpulkan satu baris seperti ini dan mendapatkan 50 poin. Jika salah itu hanya mendapatkan poin untuk memainkannya yaitu 2 poin saja. Jika lurus seperti ini garisnya yang didapat garisnya misalnya lurus-lurus teman-teman seperti itu, kita mendapatkan 50 poin atau ada tulisan bingungnya seperti itu teman. Nah, sini sebagai contoh kita klik panggil. Nah, tapi karena sudah menang tidak bisa dipanggilnya. Kalau itu dipanggil nanti akan kelihatan untuk gambar-gambar seperti ini. Nah, sampai akhirnya kita mendapatkan bingo. Oke teman-teman. Nah, kalau yang freelancer sama Facebook itu belum saya pahami ya, karena di sini sepertinya mencari untuk buat akun pekerjaan ya. Buat akun kerja itu kurang paham juga saya. Terus juga ada influencer sama saja membuat akun kerja yang 2 ini. Jadi kita bahas yang ini sama yang ini teman. Selain itu mendapatkan poinnya juga di sini teman bisa setelah melakukan yang 2 tadi, Monster Bingo dan survei, kalian kembali ke misi. Nah, di sini nanti akan ada login untuk menekan 2 poin dan memainkan Monster Bingo 2 poin seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat aja di poin juga. Nah, di sini nanti akan ada tukar poin. Seperti ini, jika sudah mencapai 380 poin, jadi kita bisa membuka penukaran poin. Nah, karena saldo saya belum mencapai itu sebelumnya, ya yang sekarang ini, jadi belum bisa untuk saat ini. Tapi sebelumnya saya sudah mendapatkan komplit
1272 dan baru masuk kemarin. Menarik tanggal 4 Oktober dan tibanya tanggal 24. Hingga tibanya tanggal 28 Oktober. Jadi hanya berkisaran 24 hari saja sudah sampai namanya. Oke, sudah sampai untuk masuk ke akun kita. Nah, di sini diminta boleh request lagi tapi asalkan saldonya cukup, saldo poinnya maksudnya namanya. Dan jika ingin melakukan transfer di bank, klik saja ini dan masukkan bank kalian dan nomor rekeningnya, akun NIM dan jumlah poin ditukar minimal adalah 808 koin man. Nah, di sini bisa juga kita tarik ke dalam bentuk dana man. GoPay, Oppo, Dana, link aja ShopeePay man. Nah, selain bank BNI, nah kebetulan saya memakai bank, jadi saya masukkan ke bank Dirman dan statusnya adalah komplit, yaitu mendapatkan 159.860 dari hasil poin 1272. Nah, untuk buktinya saya tunjukkan teman di bank BNI. Nah, ini adalah poin ini adalah transferan atau bukti nyata masuk di akun bank saya di Bank BNI Man di tanggal 28 Oktober di pukul 5 sore waktu sini, waktu lokal, kalau di sistemnya jam 4 sore. Tapi di aslinya jam 5 sore. Itu masuk 159.860 itu sama dengan yang ini, Man. 159.860 sama yang dengan ini. Nah, 159.860 dengan poin penukaran 1272 teman, seperti itu di Bank BNI teman ya, ini nama saya sendiri. Jadi benar-benar legit aplikasi ini, dan di sini saya tunjukkan kapan saya menukar. Nah, emang agak di luar prediksi teman ya, yang aslinya prediksinya maksimal 15 hari tapi kenyataannya bisa 28 hari, 24 hari, mungkin sampai 5 bulanan. Tapi untuk kinerja saat ini, untuk rate poin dari listrica semakin meningkat karena sudah sampai tidak sampai 1 bulan sudah melakukan transfer teman ya. Nanti saya tunjukkan di mana saya melakukan transfer. Nah, di sini statusnya sudah done ya, dan kalau itu belum done, belum sukses, nanti akan ada tulisan proses di sini teman. Nah, ini penukaran koin saya 1272. Nah, di sini status saya request di tanggal 4 Oktober teman. Tanggal 4 Oktober. Masuknya tanggal 28 Oktober tadi teman sudah lihat di Bank BNI, jadi sisanya 24 hari senilai 159.860 itu setara dengan 1272 poin. Oke, ini banknya BNI. Nah, statusnya dan jika belum dan nanti statusnya proses ya, belum misalnya belum masuk. Nah, di sini sebelumnya juga saya juga sudah banyak melakukan transfer ya, melakukan penarikan. Nanti teman bisa lihat video saya sebelumnya, nanti saya lampirkan juga di video deskripsi video ini teman ya. Dan di sini ada juga mengerjakan survei seperti ini dan teman, survei banyakkan sih mission legend sama mission champion man untuk binjonya. Nah, oke teman, dan teman-teman jika ingin mempercepat dari hasil withdraw kalian, jika kalian juga bisa mengundang teman dengan menyebarkan link referral kalian. Ini murni secara gratisan ya, yang pasti kalian di awal harus kaya terlebih dahulu ya. Setiap mengundang dan menjadi member listrica aktif, kalian akan mendapatkan 30 poin man. Oke, dengan menyebarkan link ini dan tentunya memasukkan kode yang ada di sini. Kalau kalian berkenan gunakan kode KWU YGDIZ teman ya, seperti ini. Dan di sini teman juga bisa melakukan mempercepat penarikan dengan mengklik pada bagian ini, minta ke bagian layanan bantuan. Nah, sebagai contoh, teman tinggal klik itu, teman tinggal ke arah sini, klik pada bagian sini teman. Ini ada bantuan. Nah, bantuan sini teman-teman akan bisa memposting apapun yang kalian inginkan untuk mempercepat. Nah, bagian sini ya, ini tidak bisa melampirkan, hanya memposting misalnya, nanti akan diarahkan seperti poin yang ditukar, bank yang dituju, kapan tanggal penukaran, seperti itu teman. Nah, sebagai contoh di sini saya buat seperti ini. Ini tiket saya sebelumnya. Oke, seperti ini teman. Nah, di sini saya buat seperti ini. Nama user, nah email sekian, nominal penukaran, tanggal request penukaran, banknya, nomor rekening berapa namanya, nanti akan dibalas dan akan diproses. Dan jika sudah akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini saya sudah melakukan review kembali. Nah, mohon bersabar, masih dalam pengecekan tim IT. Nanti seperti itu teman-teman ya. Oke, sekian saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan dari tutorial ini. Semoga bermanfaat, yang pastinya untuk web atau aplikasi Licorice yang tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini teman ya. Nanti teman-teman bisa download
melalui Play Store maupun dari link yang saya berikan, tapi tentunya teman-teman bisa menggunakan kode undangan agar mempercepat dari proses mendapatkan poinnya ya. Oke teman-teman ya, di sini pun saya sudah melakukan kredit poin berupa review ya bintang 5 tanggal 29 Oktober sebagai terima kasih saya teman-teman karena sudah dibayarkan. Oke, sekian saja, sampai jumpa dan bye-bye.